Nama dia TB. Takut bini. Memang tak tengok sungguh. Isteri garang pula. Pi makan kedai kopi pun tak tengok dah budak tom yam tu. Pasal apa? Isteri depan dia. Nak tengok ni hak dalam TikTok ni pun tak tengok. Pasal apa? Isteri panjang tengkok duk tengok. Abang tengok gambar abang. Lama-lama jadi baik. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum menonton video ini lebih lanjut, marilah kita ya guys ya kirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Semoga mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka senantiasa diberikan kebahagiaan fid dunia wa dunia akhirah dan juga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mengaji bersama Ustaz Kazim Ilyas, dan di sini kita sudah lama ya tidak mengaji bersama Ustaz Kazim, dan pastinya Ustaz Kazim Ilyas ini pasti ada macam lawakan-lawakan yang membuat kita kelakar macam tu eh. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys. Di sini ada singkatan yaitu GBT, geng takut bini. Jom kita layan videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il. Fankihu ma taba lakum minan nisa' masna wa thulasa wa ruba'. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca kitab Muhimmah fil Almil Hadith. Kita sampai muka surat yang ke-33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa' minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka bernikahlah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan, dua atau tiga atau empat. Itu dalil yang menunjukkan di dalam agama kita membenarkan berpoligami, bernikah lebih daripada seorang di dalam satu-satu masa. Maka dia dipanggil sebagai poligami. Apa hukum? Harus. Jangan dua kata wajib pula. Harus. Harus apa makna? Boleh buat. Kalau tak mau buat, tak apa. Kalau nak buat, boleh. Ada kemampuan, ada syarat, apa sebab yang nak buat. Ha, kita dah bincang dah sikit pada kuliah-kuliah kita yang lepas. Dan menyuruh pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bernikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bernikah. Dalam satu hadis Nabi kata, "Hai segala orang yang muda, bernikah-nikah, barang yang kuasa kamu akan bernikah." Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj." Ya ma'syarasy syabab, wahai orang-orang muda. Wahai segala orang muda, syabab. Saya bila sebut syababun ni, saya teringat sekolah saya dulu. Saya sekolah Arab dulu di sekolah menengah agama Syubbaniyah. Ha, maknanya syubban, pemuda-pemuda. Nabi sebut, "Ya ma'syarasy syabab, wahai orang-orang muda. Man istata'a minkum, siapa di kalangan kamu yang mampu, falyatazawwaj, maka hendaklah kamu berkahwin."
maka perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bernikah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan al-ba'ah. Man istata'a minkum al-ba'ah. Siapa di kalangan kamu yang mampu? Al-ba'ah. Apa makna al-ba'ah? Ada dua makna. Pertama, mampu daripada keupayaan untuk menanggung keluarga. Yang kedua, al-ba'ah maknanya ialah mampu daripada segi kekuatan tubuh badan. Maka dua ni, kalau ada syarat dua ni, silakan. Sebab ada orang yang ada wang, ada harta, tapi kemampuan tak ada, dia tidak al-ba'ah. Sebab tu abang-abang jangan duk tanya kawan-kawan yang tak kahwin, hang bila nak menikah mat? Apa anak aku sekolah ada je dua, hang duk bujang dia apa? Kita jangan tanya dia, sebab kita tak tahu kemampuan dia apa. Hang kerja ada kereta GTR. Aku lain lah kereta Honda Pekak. Hang kereta GTR. Honda Pekak dia kata kita. Entah. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Rumah ada, kereta ada. Oh, tak kahwin. Rupa ada. Janggut lebat. Kahwin lah. Eh? Bila kita ajak cakap macam tu, dia pun belah. Bila kita cakap macam tu, dia pun lari. Maknanya dia tak suka. Bila dia tak suka, jangan cakap lagi dah. Pasal apa yang dia tak suka Ustaz? Kita tak tahu masalah dia. Salah satu masalah dia ialah dia tak jadi al-ba'ah. Dia tak mampu. Pasal apa tak mampu? Wallahu a'lam, dia saja yang tahu. Ha, sebab tu saya pesan pada abang-abang, jangan dok buat mulut ramah. Dia tanya hang bila hari, hang bila hari. Kita tak tahu dah. Habis tu Ustaz, kalau anak saya lelaki, dia tak kahwin lagi, saya sebagai apa kena tanya tak? Tanya secara jantan. Waktu hang bangkit tidur, siapa bangkit dulu? Hang dulu ke adik hang bangkit dulu? Dia kata, mana saya tahu, adik tidur dengan pak, mana saya tahu. Bukan adik hang hak setahun tu, aku tanya adik hang tu bangkit dulu, siapa bangkit dulu? Hang ke adik hang tu? Tak pernah faham, faham ni. Nak tahu dia tu ba'ah tak ba'ah, tengok siapa hak bangkit tu. Ni kita bangkit dulu, adik tu duduk lena ya dia. Ustaz, saya duduk minum kopi macam-macam Ustaz. Eh, tak kopi, tak kopi. Nak bagi sihat benda tu, salah satu benda yang kena jaga ialah jantung. Jantung hang elok, elok lah semua. Jadi ba'ah ni nombor satu kemampuan menanggung, nombor dua kemampuan untuk melayan isteri dia. Okey Ustaz, saya hak nombor dua tu memang ada, tapi hak nombor satu tu tak ada Ustaz. Saya kena buang kerja, saya ada kerja, ada gaji, saya tak ada duit, saya tak ada harta, pendek kata saya miskin, saya orang susah. Maknanya saya tak boleh kahwin Ustaz. Boleh kahwin, kahwin lah. Lepas tu kerja. Betul. Dan lagi boleh kahwin kalau ada orang perempuan kata, mat ham nikah dengan kak, din ham nikah dengan makcik. Hang tak ada duit pun tak apa, makcik tanggung hang, kak tanggung hang. Ada perempuan pula yang sudi tanggung dia dengan syarat dia menikah saja dengan janda tu, dia menikah saja dengan perempuan tadi, maka hukum dia harus. Walaupun dia tak ada duit, dia tak ada miskin, dia tak mampu nak tanggung isteri dia, tapi isteri dia tanggung dia, maka hukum dia dibenarkan. Maka lengkaplah dia juga dipanggil sebagai al-ba'ah. Baik. Kemudian kata Nabi, maka sesungguhnya beristeri itu memejamkan bagi mata. Beristeri itu memejamkan bagi mata, memelihara bagi faraj, dan barang siapa yang tiada kuasa, maka lazimkan atasnya dengan berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu melemahkan syahwat.
Baik. Di sini Nabi sebut tentang kenapa kena menikah. Nombor satu, supaya memejamkan mata. Maksudnya apa? Supaya mata kita tak buat jahat. Orang yang dah kahwin ke siapa ke, tundukkan yaghuddu min absarihim. Mata-mata mereka ni dia depa tunduk. Dia tak tengok benda-benda maksiat, dia tak tengok. Dia tak tengok perempuan lalu lalang depan dia, dia tak tengok gambar hak tak elok, dia tak tengok cerita-cerita hak tak elok. Orang yang beriman dia jaga mata. Allahu akbar. Saya ingat dulu tuan-tuan, guru tahfiz dia juga mendengar anak-anak yang menghafaz Al-Quran. Bila kita hafaz Quran, kita ingat, kita hafal, kita kena pastikan yang hafalan kita tu betul. Kita kena ambil sanad dia, kita kena membacakan kepada orang yang hafiz. Maka dia yang mendengar bacaan kita tu, dia yang mendengar bacaan kita tu, nama dia tasmi'. Nama dia tasmi'. Jadi macam saya ni ustaz, anak murid saya akan datang duduk sebelah saya, saya baca, saya dengar dia baca. Dia baca, saya dengar. Maka perbuatan mendengar yang dia baca tu, nama dia tasmi'. Sehari semuka, sehari dua muka, dia hafal, lepas tu dia duduk atas kerusi dia, dia hafal balik. Ada ustaz tuan-tuan, yang anak murid dia bukan laki-laki, yang hafiz ni bukan, hafizah perempuan. Bila perempuan tu baca depan dia, dia bukan tengok muka orang tu, dia tengok belah sana. Padahal perempuan tu pakai purdah, tak tengok tuan-tuan, tengok jauh. Masya Allah. Itu pakai purdah, nampak mata saja pun tak tengok. Jadi syahwat ini, bila kahwin ini, apa guna dia? Memejamkan mata. Bila ada hada pula isteri sebelah, naik kereta, lagi tak tengok orang lain. Nama dia TB. Takut bini, memang tak tengok sungguh. Isteri garang pula. Pi makan kedai kopi pun tak tengok dah budak tom yam tu. Pasal apa? Isteri depan dia. Nak tengok ni hak dalam TikTok ni pun tak tengok. Pasal apa? Isteri panjang tengkok duk tengok. Abang tengok gambar apa? Lama-lama jadi baik. Hak jadi nakal ni pasal apa? Pasal tak ada hak di sebelah. Naik kereta seorang, naik motor seorang, balik kampung seorang, tengok TikTok seorang, tengok Facebook seorang, habis-habis kuat tengok dengan kawan-kawan. Maka tak ada orang sebelah yang nama dia isteri, yang ramah dia, yang nama dia orang rumah. Maka pada masa itu bebas dia buat. Kahwin ini memejamkan mata kamu. Apa yang ada pada perempuan itu, isteri kamu mu ada. Sebab cabaran kita ni bercampur macam-macam manusia, macam-macam fashion. Kita tak nafikan, kita kena tengok juga, terpaksa tengok. Kalau terpaksa tengok, start motor, start kereta, balik isteri ada di rumah. Itu nama dia memejamkan mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, itulah tadi ya yang disampaikan oleh Ustaz Kazim Ilyas, dan Masya Allah ada lawa sikit, tapi memang betul apa yang disampaikan Ustaz Kazim Ilyas ni kan, membuat kita tu semakin sadar bahwasannya kaul-kaul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya ya kan, itu demi kebaikan kita semua. Allah dah bagi, dah petunjuk bagi kita kan. Allah dah bagi aturan-aturan sehingga kita ni boleh hidup dengan selesa, boleh hidup dengan bahagia kalau kita ni dalam aturan-aturan tu, patuh dalam aturan-aturan tu. Tapi kalau kita tak patuh, itulah kan. Okey, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi wawasan dan tambahan
pengetahuan serta ilmu bagi kita semua, sehingga kita semakin cinta kepada istri kita dan juga istilahnya kita terjauhkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di muka bumi ini sekarang ini guys ya. Karena sangat mudah sekali kalau kita mencari dosa-dosa sekarang ini ya, dengan melihat media sosial yang tidak berpendidikan ya kan, yang tidak mendidik seperti itu, dan juga banyak mungkin ya cuitan-cuitan ataupun bisa dikatakan komentar-komentar juga yang tidak mendidik seperti itu guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.